Oke, saya akan menjelaskan kembali tentang aksesoris dari plasma cutting CUT45 dalam satu unit yang didapat aksesorisnya ada air filter. Sini air filter untuk filter udara supaya filter udara untuk menyaring air atau kotoran supaya tidak masuk ke dalam mesin ya. Selain filter, ada selang angin untuk koneksi dari mesin ke filter. Selang angin. Terus ada air clamp. Panjangnya kurang lebih sekitar 2 meter. Dan ada plasmatos. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 5 meter. Plasmatos yang khusus digunakan untuk untuk plasma cutting CUT45 ya. CUT45 yang GSB ya. Nah, apakah plasma cutting CUT45 ini multifungsi yang multipro? Untuk plasma cutting CUT45 multipro ini tidak bisa multifungsi. Jadi hanya bisa digunakan untuk potong besi ya, untuk cutting saja ya. Jadi tidak ada fungsi yang lain. Tidak bisa untuk mengelas di MMA atau mengelas di posisi tik ya. Jadi murni hanya bisa digunakan untuk cutting ya. Ini plasma cutting yang CUT45 yang dari multipro ya. Jadi semua plasma cutting multipro itu tidak multifungsi ya. Jadi hanya satu fungsi saja ya. Jadi hanya bisa digunakan untuk cutting. Untuk pemasangan aksesorisnya, plasmatosnya, dan switch-nya. Ini untuk air clamp-nya. Kita on mesinnya. Ini untuk pengaturan ampernya di sini. Maksimal sampai 45 ampere di sini ya. Sesuai dengan tipe dari plasma cutting ini ya. 45. Karena saya akan potong besi dengan ketebalan kurang lebih sekitar 80 mili ya. Ini untuk settingan manual dan otomatis ya. Ini untuk settingan angin yang bagian bawahnya.